tanggal 29 Juli 2024, taksi terbang atau sky taxi akan uji terbang di wilayah udara Bandara Haji Pangeran Tumenggung Pranoto, Samarinda, Kalimantan Timur. Teknologi moda transportasi udara atau Urban Air Mobility, Advanced Air Mobility, merupakan bagian dari pengembangan sistem transportasi cerdas di ibu kota Nusantara. Taksi terbang pabrikan Hyundai Motor Company dan Korean Aerospace Research Institute tiba di Bandara APT Pranoto Samarinda pada Kamis 9 Mei 2024. Direktur Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN Muhammad Eli Barawi menuturkan, Sky Taxi dengan nomor lambung HL016X ini merupakan pesawat udara tanpa awak dengan nama Optionally Pilot Personal Air Vehicle.